So masih banyak kalian sebetulnya di sana atau banyak chef all sekarang juga. Tapi kan kalau mau jadi mana? Mama, toko pilihan mana yang mau buka di sana? Nonton, okay. Setelah kejadian terbakarnya rumah. Oh,
Butuh berapa lama untuk memadamkan api? Dari bunyi letupan, katanya gitu, bunyi letupannya itu gak ada yang berani masuk, karena pas udah dilihat tuh udah apinya udah menyambar gitu. Nah pas tiba-tiba itu kan hari Jumat, pas orang sholat Jumat, rumah nenek tuh pas di samping masjid. Dan untung itu tempat rame, belakangnya pasar, jadi tempat orang lalu lewat gitu kan. Jadi cepat diketahui, dan akhirnya cuman tiga orang yang berani masuk, satunya bawa ayah, satunya bawa nenek, dan satunya buat lindungi nenek tuh, karena apinya udah jatuh dari atas. Untuk bawa ayah, artinya ayah memang masih berada di dalam. Ya. Kondisi fisiknya ayah seperti apa? Kondisi ayah, memang ayah tuh kan sakit kan, dari udah hampir 20 tahun ayah tuh sakit, jadi ingatan yang sakitnya mengganggu. Iya, dulu kan ayah memang sakit dari aku kelas 2 SD. Jadi tinggallah sama nenek berdua, dan gak mau pisah mereka berdua dari dulu. Aku bawa ayah ke Jakarta aja sehari dua hari itu teleponan terus, video callan. Nah akhirnya ya udah ditempatkan berdua. Nenek tuh mau dibawa sama anak-anaknya dari dulu, gak mau tetap di rumah itu gitu. Jadi cucu sama anaknya gantian anterin makan, anterin, dia cuman memang berdua. Itu udah usia berapa? Hampir 100 tahun. Wow, insya Allah 100 tahun. Pantes sudah daya ingatnya sudah melemah ya. Iya, dan cuman sakit kakinya aja. Dan sakit kakinya itu baru 3 bulan terakhir sebelum kejadian. Awalnya masih sering, masih jalan. Kamu bilang kan tadi ketika terbakar daya ingat nenek udah tidak ada sama sekali. Maksudnya sudah tidak kenal sama siapapun termasuk ayah. Iya, termasuk ayah. Selepas kejadian itu ya. Sementara ayah kamu sendiri pun sebelum kejadian itu memang secara ingatannya pun memang tidak maksimal. Iya. Tapi maunya tetap sama nenek. Nenek juga maunya sama ayah. Iya, berdua. Tapi alhamdulillahnya gak kenapa-napa ya. Kalau rumah kan kita bisa bangun, bisa cari. Tapi kan kalau nenek sama ayah kan, ya Allah, kan alhamdulillah. Iya, pikiran aku cuman itu waktu pertama kali ayah sama nenek gimana. Iya. Pikiran rumah tuh udah gak ada lagi ya.